ada beberapa yang bertanya Sultan Sepuh Tamjidillah I ini, terus sama Sultan Jamidullah ini, ada yang bertanya bapak dan kakeknya siapa, dua tokoh penting. Sultan Jamidullah Qutus Duha, bapak dan kakeknya siapa, dan Sultan Jamidullah ini pun sama, bapak dan kakeknya itu siapa sih? Itu loh, biar orang tidak bingung pada waktu tanya ayah dan kakeknya itu siapa, biar nggak salah ya, banyak yang bertanya-tanya gitu ya, bertanya-tanya. Dan ini dua tokoh ini sebenarnya ada saudara berempat ya, yaitu Sultan Jamidullah yang namanya presiden itu ada wakil ya, menunjuk adiknya sebagai Mangkubumi yang dikenal dengan Mangkubumi Suryadilaga sebagai wakil sultan. Ya, sebagai wakil sultan Mangkubumi Suryadilaga ini wakil sultan. Jadi yang lucunya adalah adik Sultan Jamidullah ini diantara di tengah-tengah kiri dan kanan Mangkubumi. Jadi dia ini kalau kata orang Jawa bilang pakewah gitu ya, pakewah. Jadi nomor satunya Sultan Jamidullah, Mangkubuminya Suryadilaga. Nah adiknya Sultan Jamidullah ini sultan juga gitu ya. Nah kalau Pangeran Banjar Datu Arya ini tidak terlalu mikirin kerajaan ya, Pangeran Banjar ya Datu Arya ini. Dia keturunannya itu bisa dibilang apa ya namanya ya. Nah keturunannya Datu Taliwang Gusti Aceh ya. Datu Arya ini punya anak ya, melahirkan Sultan Sumbawa nih, Gusti Mesir Abdurrahman ya, itu ya, itu ya. Jadi Sultan Muhammad Jalaluddin Shah II sama Datuk Taliwang Sultan Sumbawa. Dia nggak mikirin yang di sini nih, ribut ini, kakak-kakaknya pada ribut, pada berantem nih, kakak-kakaknya Datuk Arya pada berantem. Dia nggak mikirin lagi di situ, tapi dikenalnya Pangeran Banjar. Datu Arya ini kenal Pangeran Banjar yang akhirnya menurunkan Sultan Sumbawa ke-9 namanya Gusti Mesir Abdurrahman Sultan Muhammad Jalaluddin Shah ya. Sultan Muhammad Jalaluddin Shah II. Nah ini Datu Arya Pangeran Banjar sama Datu Taliwang, cuman dikenalnya Pangeran Banjar ya. Datu Arya ini Pangeran Banjar yang tidak ngurusin nih abang-abang kakaknya pada berkelahi ini, pada berantem ini, tidak ngurusin ya. Kita lanjut naik lagi. Nah ya, jadi ada 40 saudara ya. Nomor 1 Jamidullah, adiknya diangkat sebagai Mangkubumi, wakil sultan, wakil raja, sebagai wakil raja. Dan adiknya lagi yaitu Tamjidillah sama sultan. Jadi Mangkubumi Suryadilaga ini pakai wah, ada dua sultan di sini kiri kanannya. Tapi Suryadilaga mungkin zaman dulu tuh gak mau pusing, bodoh amat lah, mau ada raja kiri mau raja kanan, yang penting aku Mangkubumi. Seperti itu mungkin ya terjadi, karena kan bersaudara, tidak mungkin berkelahi lah ya. Jadi ya wis lah, jadi Suryadilaga ini katanya sama-sama saudaranya sultan, ini sultan juga kan. Abangnya Jamidullah sultan, adiknya Tamjidullah satu sultan, ya kan gitu. Satu bapak penting. Satu bapak. Bapaknya siapa? Bapaknya adalah Sultan Tahmidullah atau dikenalnya orang tuh Penambahan Tengah. Ya. Ya, Penambahan Tengah. Dikenalnya Penambahan Tengah. Nah, Sultan Tahmidullah ini bersaudara juga. Ada bersaudara gitu ya. Nah bersaudara dengan Penambahan Kusumadilaga, Penambahan Kusumadilaga ya. Jadi
yang tan di sultan waktu itu ada wakil sultan namanya Pangeran Purba. Jadi kejadian ini anak-anak ini antara kakak dan adik ini pun terjadi pada bapaknya, yaitu Mangkubuminya waktu itu, namanya Mangkubumi ini sultannya Tahmiduddaulah, wakil raja, wakil sultannya Pangeran Purbanegara. Pangeran Purbanegara, negare. Nah, buminya, Mangkubuminya. Jadi penerusnya ya ini Mangkubumi Suryadilaga. Jadi kalau Mangkubumi itu wis enggak ngurusin lah, mau ada dua raja, mau tiga raja. Kan Mangkubuminya ya wis anteng baik, kata orang bilang begitulah ya. Nah, ini Mangkubumi Banjarnya Pangeran Purba memiliki dua sultan, dua raja. Tapi ini kakak adik ini kakak beradik ini ya, kakak beradik ya, kakak beradik. Jadi Tahmiduddaulah ini raja, penambahan Kusmadilaga juga raja, Sultan Banjar. Jadi sama-sama sultan, ya, gitu. Jadi yang jadi sultannya Tahmiduddaulahnya Mangkubuminya Pangeran Purba, ada lagi sultan penambahan Kusmadilaga. Seperti itu ya. Ini tiga anak ini, tiga Kusumadilaga ini keturunannya banyak ya. Ini banyak keturunannya para Kusumadilaga di sini. Nanti kita bahas keturunan penambahan Kusumadilaga. Wah, ini Kusumadilaga ini keturunan luar biasa ini. Mungkin banyak nggak tahu keturunan Kusumadilaga ya, nanti mungkin saya bahas keturunan Kusumadilaga ini menurunkan orang-orang besar ya, orang hebat dari Kusumadilaga ya. Pada Kusumadilaga ini anaknya Sultan Tahlilullah. Nah, anaknya Sultan Tahlilullah ya, kita naik. Nah, anak dari Sultan Tahlilullah ya. Keturunannya bisa bilang orang hebat, orang besar banyak keturunannya ya. Kemudian Sultan Tahmiduddaulah Pangeran Purba ya. Cukup sampai di sini untuk pembahasan mengenai bapak dan kakek dari Tahmiduddaulah ini bertanya. Jadi banyak yang menyambungkan Tahmiduddaulah dan Tahmiduddaulah dan Tahmiduddaulah ini sebagai anak dari Tahlilullah sudah salah besar ya. Jadi Tahlilullah mempunyai cucu empat cucu Sultan Tahmiduddaulah, Mangkubumi Suryadilaga, Sultan Tahmiduddaulah. Anak, ingat. Catat itu ya. Bukan anak dari Kusumadilaga. Karena Kusumadilaganya ada keturunan lagi, ada anaknya ya. Kusumadilaganya ada keturunan lain. Jadi empat cucu. Adalah Tahmiduddaulah penambahan tengah ya. Nah, kalau Kusumadilaga nanti ada keturunannya, nanti kan saya bahas keturunannya. Ini orang hebat, orang besar, tidak hanya Sunan Tahmiduddaulah. Nah, keturunannya penambahan Kusumadilaga ini orang hebat, orang besar, nanti menurunkan siapa-siapa saja ya keturunannya